perjalanan ke pelabuhan lumayan menguras tenaga, apalagi saya kondisi badan saya ini masih kurang fit. Nah, ini ada yang bunyi nih. Ternyata yang bunyi ini cuhu tangerin. Kemungkinan si jantan ini, saya yakin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Oke, jumpa lagi di channel saya, channel yang keren abis, channel yang membahas tentang semua hobi. Semua hobi ada di sini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan sedikit untuk menjemput materi saya, materi baru ini ya. Ada puter pelung putih, ada suhu tangerin, ada sinom terkuku, dan ada sinom puter kayaknya ya. Dan juga ada puter hias crested pokoknya. Nah, ini adalah perjalanan ke pelabuhan ya. Perjalanannya kurang lebih sekitar ya 1 jam lah kalau ya. Perjalanannya seperti teman-teman lihat, view-nya cukup menarik, kiri kanan hutan, dan ya pokoknya menurut saya bagus sekali lah, seperti teman-teman simak. Oke, dilanjut terus ya, nikmati terus perjalanannya sambil lihat teman-teman. Lihat ini ya, seperti inilah kondisi hutan di tempat saya ini ya. Buat teman-teman mungkin yang di luar Timika, mungkin belum tahu seperti apa sih kondisi Timika. Nah, ini bagian menuju ke arah pelabuhan ya, ke Pemango, jaraknya dari kota kurang lebih 40 km. Nah, ini kiri kanan hutan, view-nya ya lumayan bagus lah. Hutannya kiri kanan ini masih hutan asli loh, belum hutan buatan ya. Jadi masih asli, kiri kanan banyak hutan pemandangan, dan jalannya juga lumayan, kalau boleh saya bilang ekstrim ini ya. Untuk yang hobi-hobi rosi-rosian gitu cocok lah kalau kesini ya. Nih teman-teman bisa lihat nih, tikungannya kelok-kelok. Dan juga ini sebelum ke pelabuhan ini sempat melewati perkampungan, juga sempat melewati hutan yang berapa kilometer tuh kiri kanan nggak ada rumah. Jadi ya kalau misalkan malam gitu jalan ya lumayan lah, lumayan. Kalau nggak biasa sih kayak ya ngeri-ngeri gimana gitu loh. Pokoknya teman-teman lihat aja nih, saksikan terus perjalanan saya, nonton terus videonya. Dan untuk yang baru nonton, jangan lupa subscribe dulu, like. Dan kalau teman-teman mau review, minta video apa gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran apapun, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, simak terus videonya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, dan jangan di skip ya. Ini videonya nanti teman-teman bisa lihat koleksi puter-puter baru saya, dan juga puter hibrida saya, semuanya ada di sini. Oke. Thank you.
kita ke pelabuhan, pulang pergi terus ya, 2 jam jam karena sambil istirahat juga ya, sambil ngantuk. Nah, ini ada kiriman burung dari datang ya, ada beberapa ya. Ini pesawat dari koleksi baru nih. Ini teman-teman bisa lihat, ini sinom terkuku ya. Nah, oke, terus ada lagi ini. Ini sepertinya bukan puterbill tapi mirip puterbill. Tapi kalau saya lihat ini sepertinya kayak jumbo gini. Karena masih ada merah-merahnya. Cuma saya belum pastikan. Karena dulu memang ada punya saya jumbo gini yang belum sempat saya kirim. Cuma saya belum tahu apakah ini jumbo gini atau puterbill atau sinom puter. Karena kemarin ada sinom puter juga. Ini jadi dua kemungkinan, kalau nggak jumbo tangerin kemungkinan sinom puter. Nah, ini sinom terkuku. Nah, kalau yang ini bukan jumbo tangerin ya, jumbo geni maksud saya. Nah, kalau yang ini saya yakin jumbo tangerin. Coba kasih lihat sini, nggak bisa dilihat. Ini jumbo tangerin, ini asli cutang ini kayak ini. Karena dilihat itu coraknya mirip tangerin tapi dia ada rolek-rolek terkukunya. Nah, kalau yang ini, nah ini dari Mas Adi. Kalau tadi Mas, dari Mas Yano. Nah, ini yang belum ada di saya ini, pit crested. Ini kayaknya apa ya? Yang jelas pit crested. Ini mungkin oren pit crested atau tangerin pit crested ya. Mas Afif yang lebih tahu nih. Atau bisa juga wheel pit crested. Sepasang tapi yang mudah-mudahan jantan betina ya. Tapi yang pasangannya bentar ya. Pasangannya kayaknya ini enggak jambul ya. Nah, kalau ini puter belum putih. Nah, ini yang dorongnya. Oh, ini yang dari Gosarip PSBC, ini puter belum putih. Nah. Ini juga dari oh, ini Jamilah dari Mas Afif. Puter belum putih juga. Ini enggak ada ringnya. Ini warna ivory. Ini dari Gusarip ini kayaknya. Ini warna ivory ya. Nanti kapan-kapan saya bikin videonya yang lebih jelas lagi, satu per satu. Nah, sudah 1 2 3 4 5 6 7 7 ekor. Masih ada lagi. Tenang. Kali ini Guntur Bumi Farm nambah materi ya. Nanti saya lihat yang crested tadi satu pasang tapi yang betinanya nggak jambul sedikit. Kemungkinan mudah-mudahan nanti anaknya ini ya bisa split semua. Mudah-mudahan jantan betina. Kalau jantan-jantan masih mending, kalau betina semua tuh yang repot nanti. Kondisi fisiknya masih kurang ini ya. Ini juga dari Besari kayaknya. Jamilah ini saya PSBC biasanya kita belum juga ya. Ivory-nya masih kurang ya, ivory-nya masih nanti mau saya seleksi dulu. Ini dari Jamilah puter belum putih juga. Oke, dan lanjut lagi Jamilah ini masih puter belum putih ya. Ivory juga, tapi warnanya nggak seperti yang tadi ya. Ivory, nah ini
yang tadi nggak ada ring itu kayaknya ivory juga atau gimana ya? Cuman nggak terlalu jelas warnanya, warna ivorynya nggak terlalu jelas. Atau mungkin bisa juga bone ivory. Oke. Nah ini dari Jamilah, ini yang puter crested apa pit juga ini ya. Ini yang saudara, ini satu tetasan. Tapi yang ini nggak jambul, kayaknya split. Mudah-mudahan jantan betina. Nah ini teman-teman bisa lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke masih kurang satu berarti. Satu atau dua ya? Satu. Oke masih satu lagi. Jamilah juga, dari Jamilah Berta. Ada 6 ekor puter belum titik. Nah mudah-mudahan ini yang bisa berharap. Mudah-mudahan nanti ini yang 6 ekor ini, mudah-mudahan nanti jantan betina ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, dari sekian banyak yang menarik warna ini, saya mungkin cuhu tangerin ini kayaknya. Yang tadi bunyi-bunyi dari tadi itu kayaknya cuhu tangerin. Nah ini nanti rencananya saya seleksi yang puter pelung putih terutama ya, karena sepertinya ada teman yang minat ya, kalau cocok ya langsung saya lego. Cuman tetap saya simpan untuk saya breeding sendiri, jadi nggak semuanya saya jual. Anggap aja nanti yang saya jual untuk balikin modal lah, paling tidak untuk balikin modal ya. Karena ini ya sebenarnya nggak terlalu mahal, cuman ngirimnya nggak susah ya. Ini saya nunggu dari Mas Afif dari Kusari, itu udah lama pengen pesen puter belung putih, tapi ya gitu, karena nggak susah jadi ngirimnya ya nggak susah. Jadi oke teman-teman, untuk next time saya akan review semuanya satu persatu, puter belung putih, cuhu tangerin, itu kayaknya sisi non puter, bukan cuhu geni ya. Terus sinom terkukunya, nah ini cocok ini kalau dijodohkan sama terkuku sebetulnya. Di dalam ada terkuku nih. Nah, teman bisa lihat, next time saya akan review satu persatu. Ini burungnya baru datang jadi masih capek. Bahkan saya sendiri juga ini masih capek ini sebetulnya. Kondisi badan saya ini sebetulnya kurang fit. Cuman bagaimana lagi, mau nggak mau saya harus terjun sendiri, turun sendiri ke lapangan. Kemarin sempat nitip teman, suruh ngambil nggak bisa, ternyata harus saya sendiri. Sementara lihat ini aja dulu, next time saya akan videokan satu per satu biar lebih jelas lagi. Oke, ini burungnya juga masih nyantai-nyantai nih, saya juga masih nyantai, capek sekali nih perjalanan ke pelabuhan, lumayan menguras tenaga, apalagi saya kondisi badan saya ini masih kurang fit nih. Nah ini ada yang bunyi nih, ternyata yang bunyi ini cuhu tangerin, kemungkinan sih jantan ini, saya yakin ini. Sinomnya sepertinya sinom terkukunya. Nah ini lihatnya dominan jantan kalau seperti ini ya. Nah teman-teman bisa lihat nih. Next time saya akan review satu persatu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Burungnya hampir mau terbang. Nah ini yang ivory nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.